sabar. Sabar. Boleh saya ambil sini? Karena aja Bu, biar tertib. Boleh saya ambil sini? Karena aja Bu, biar tertib. Bu. Besar masyarakat Tanah Mas bekerja di perusahaan ini. Dan infrastruktur inilah salah satu untuk membangkitkan ekonomi. Dan ini ada beberapa komoditi, kalau tidak 9 komoditi sudah deflasi, artinya turun. Jadi inflasi. Dan kita, saya pagi ini menerima informasi, saya laporkan juga Pak Gubernur tadi pagi, kita bahkan menerima insentif dana, insentif daerah dengan kurang lebih 10, sekian miliar. Artinya keberhasilan kita menekan inflasi. Walaupun itu cukup tinggi karena memang dampak dari kenaikan BBM pasti berdampak. Tapi paling tidak kita sudah berupaya. Dan pasar itu tetap kita laksanakan, ya, seminggu depan tetap kita lakukan, bahkan kemarin ada yang digratiskan.